Selamat pagi. Ha. 2 September 2017. Apa namanya? Masih di suasana Hari Raya Idul Kurban dan saya Asar Abdullah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Kurban. Sekarang saya sudah berada di Arab Saudi, masih di sudah 2 hari yang lalu sih dan tidak sempat nge-vlog selain hari ini. Mulai hari ini. Oke, di 2 September ini tadi pagi-pagi banget si Adiatma atau yang biasa aku panggil Delon itu nelpon ngajakin untuk silaturahmi ke daerah Bengo sana. Nah, kebetulan saya juga sudah memang ada niat untuk ke Bone Kota hari ini. Informasi tambahan bahwa saya itu berdomisili rumah tinggal saya itu rumahnya di Arasoe dan saya orang Arasoe dan yang kalau orang Arasoe silahkan komen di bawah. Oke, dan saya hari ini memang niatnya mau ke Bone Kota dan mau apa namanya sudah mau kembali beraktivitas normal di sana dan siang ini saya mau ke Bone Kota dan mau ketemu Delon dan katanya memang ada undangan silaturahmi ke daerah Bengo sana. Mau tahu keseruannya, saya mau pamit dulu sama orang tua. Oke. Sampai ketemu di Kuarcap. Karena saya janjinya di Kuarcap. Jadi saya mau jalan-jalan dari sini dari arah Soe mau ke Bone Kota di janjinya di Kuarcap dan ketemu di Kuarcap sama dia. Oke. Sampai ketemu di Kuarcap. Ciao. Udah tiba di Kuarcap Bone. Tadi kan udah di mana? Dalam perjalanan dari arah Soe. Nah sekarang udah tiba di Kuarcap. Mau ganti mobil. Oke. Ada si Delon mungkin di dalam. Teman-teman udah pada mundur ternyata. Oke, ini udah di Kuarcap, ada teman-teman udah pada menunggu mau ke Bengo. Saya lanjut dulu keseruannya, saya lanjut dulu jalan-jalannya. Ciao. Ciao, udah simpan barang dan ternyata teman-teman udah bete menunggu saya dari arah Soe. Oke, lanjut dulu jalan-jalannya dan sekarang saya sudah mau menuju Bengo. Bengo, I'm coming. Katanya ada kondro. Katanya ada kondro. Semoga ada kondro. Oke, lanjut dulu ke suranya. Ciao. Ciao. Udah sampai di daerah Bengo. Namanya Desa Matarupuli. Namanya Desa Matarupuli. Di sini dapat undangan makan kondro bersama anak Kuarcap Bone sana. Ini ada Iva, ada Delon, sama ada Kak Amir tadi yang sebagai orang tua. Dan kita disambut makan-makan. Wah, ada Kak Rashid yang pernah masuk dalam video di closing acara pramuka kemarin itu. Oke, saya menikmati dulu keseruannya dan kembali jalan-jalan. Ciao.
biasanya kopi yang diolah sendiri oleh masyarakat sekitar sini dijual di pasar dan ternyata enak. Jadi Bone memiliki potensi dan mungkin di sesi coffee time saya akan lebih fokus bagaimana nantinya saya akan mencari dan mengekspos dan memperkenalkan kopi yang berada di Sulawesi Selatan ini. Kalaupun misalnya nanti saya ke Tator atau Pendrekan ya tetap saya akan melakukan vlog di sana. Enak banget. Saya lanjut dulu ke suaranya. Ciao. Demikian jalan-jalan saya, bersosial saya. Dan terima kasih buat Kak Rashid telah mengundang kami, anak Kuarcap, untuk berkunjung ke rumahnya di desa, apa namanya ini? Mataro Buli? Desa, ya, desa Mataro Buli, Kecamatan Bengo. Oke, jangan lupa like atau suka, dislike atau tidak suka, dan subscribe channel saya di sini. See you next video. Ciao.